lanjut. Sebab kita main sikit baru lagi. Ha. Welcome back, selamat kembali ke channel Dak Jam. Hari ni aku kerja tapi aku keluar ajak rehat ni sebab aku nak pergi money exchange. Sebenarnya aku nak keluarkan sikit duit YouTube aku, aku nak guna sikit. Adalah benda yang aku nak buat dengan duit tu. So motor aku dah siap dah So aku balik pada JB, motor aku dah siap. Sebelum tu aku akan ceritakan sikit lah. Ini adalah episod 4 comeback Dak Jam 68 Jet 4. Jet 4 tu baki So motor aku sebelum ni korang tahu ada masalah oil pressure Jadi aku dah buat crankcase oil jet. So apa yang aku tambah kat sini adalah aku pakai oil press monitor ni ni dia ada 100 PSI 7 bar. Motor ni just aku running dia dulu. Dia punya mapping yang sebelum ni, jadi boleh pakai lah. Memang mapping sebelum ni pun memang untuk 68 Jet 4. Cuma belum touch up, betul-betul touch up lah. Tapi boleh bawa. So sekarang ni aku just running je lah. Aku bawa pergi kerja, balik kerja. Cumanya dekat sini aku nak tunjuk korang oil press ni. Oil press ni bila aku dah buat oil jet, dia punya pressure ada turun sikit. Tapi aku dimaklumkan kalau contoh run atas dyno, dia lekat 10 ataupun atas 10, time on load dah kira okey dah. Mungkin ada yang lebih apa, lebih pakar dalam bidang ni, korang boleh komen kat bawah. So aku cuma mengharapkan motor ni lepas aku dah running nanti dia punya pressure tak ada turun lah. Time dyno maksudnya dia akan maintain 10 PSI tu Sebabnya yang ini pressure daripada tepi Sebab pressure daripada crankcase oil jet tu dia dah tolak kuat minyak hitam ni atas. So minyak hitam memang naik laju dekat atas Dia sembur ke piston, dia sembur ke crankshaft. So sekarang aku tunjuk kat korang motor aku ni lama tak pernah aku hidup Jadi motor aku sebenarnya kotor, aku ada lap-lap sikit Aku lap sikit abuk tapi nak basuh pun tak sempat. Aku nak tutup cover ni tak dapat. Sebabnya aku nak basuh takut air masuk dalam ni Jadi aku risau ada short wiring ke apa. So aku tak basuh lah, aku just lap-lap kasar manja-manja je lah dengan motor ni. Sebab aku guna monitor ni, monitor ni wire dia pendek pula. Kotak aku nak letak kat sini. So bila aku dah pasang cover set, dia kacau So aku review sikit, aku start. Bismillah. Motor aku ni tak pakai decompin Start masih cun macam biasa. Cuma oil press ni bila idling dia tak naik tau. Bila aku pula dia naik. Bila aku pulas dia akan naik dia akan naik dia punya pressure tu nampak atas 10. Cuma sekarang ni aku risau bila atas dyno, takut bila on load pressure tu tak mau maintain 10 ataupun lebih 10, takut dia jatuh. Itu keadaan yang aku risau sekali. So buat masa ni, bagi aku buang masa dulu, aku lain-lain manja dulu motor ni, buat jalan-jalan, aku pergi santai-santai dulu bawah. Jadi dah cukup masa sesuai baru aku nak naik dyno.
Kau boleh nampak eh, press tu memang dia bergerak. Tapi sebelum tu, hari ni sebenarnya bukan aku nak cerita semata-mata pasal motor aku ni. Selain menikmati keindahan tasik yang tak apa-apa nak cantik ni, aku nak pergi pasang monoshock atau baki yang aku dah review sebelum ni. So aku ada buat modifikasi dekat bracket monoshock exhauber atau baki tu. So aku akan tunjuk korang apa yang aku buat. Jom korang ikut aku pergi pasang. Jom, let's go. Alright, welcome back eh. So aku memang nak pasang exhauber ni, monoshock atau baki ni. Cuma cara pasang aku ni cara orang malas. Tengok dengan pakaian aku macam ni, confirm aku malas. So korang tak digalakkan untuk ikut cara pemalas aku ni. Tapi kalau korang nak ikut boleh, sebab benda ni tak ada masalah pun. So nanti aku tunjuk macam cara malas aku. Sebelum tu aku nak bagi tahu eh, Extra Joss anggur kurang manis ni memang setengah hari ni padu teruk. Oh, memang lega rasa. Memang lega. So okay, ni exhauber dia. Hari tu aku review kat korang malam. Jadi aku nak tunjuk korang lah apa benda yang sebenarnya aku dah buat dengan exhauber ni. Okay, ni je aku buat. Aku dah bengkokkan bracket ni. So aku dah pasang benda ni. Dia akan duduk macam ni tau. Dekat, okay, yang lama ni dia akan duduk macam ni. So sebab aku dah bengkok ni jadi macam selekoh ni, dia akan melencong ke kanan macam ni. Kedudukan tabung bulat dia ni, kalau asal macam ni, macam holin ni, dia akan duduk macam ni. So bila aku dah bengkok kan, dia akan jadi macam ni. So botol tu akan jadi rata duduk bawah binatang beruang ni, Yamaha ni. Dan satu lagi eh, kebaikan dia aku tengok kat sini, tobaki punya batang ni besar babe. Kau tengok kopi holin ni, alailah, dah lah ciput. Pendek pula tu. Lepas tu tulang dia pendek. Yang olin kopi ni tulang dia pendek. Nak kepak macam ni memang tak boleh. Kalau kepak dia akan sangkut kat sini. Gas dia akan sangkut dekat monoshock exhauber. Tobaki bagi memang dah panjang. So untuk customize memang cun-cun aliau lah. Macam aku buat ni, bila aku bengkok kan, dia akan duduk atas ni nanti. Tapi ni aku pun tak tahu ngam-ngam soy ke tak aku buat ni. Aku main bengkok kan je man tadi ni. Okay, kantoi pula man tadi punya projek. Okay, tapi batang dia memang besar lah. Nak bandingkan dengan batang kopi holder ni, memang cun lah batang dia ni besar. So jom kita tengok cara pemalas aku pasang eh. So langkah pertama apa yang aku perlu buat adalah aku akan cabut benda alang ni, binatang ni. Tapi masalahnya sekarang aku terbengong, aku ambil screwdriver. Sepanah 8 aku ni dah banyak kena roket. Sebabnya cinabeng-cinabeng ni pinjam sepanah aku, tak reti nak pulang. Jadi aku terpaksa pakai sepanah bodoh ni. Pagi ni tadi aku patut ada meeting. Lala meeting tak jadi. Sebab apa? Yang buat meeting tu petang semalam pukul 6 boleh bagi tahunya tunda tapi. Jadi awak bukannya 24 jam nak tengok email tu. Okey, step kedua aku ambil yang pendek ni. Kenapa aku guna cara malas ni? Sebab dulu aku pernah buat cara malas ni. Aku malas nak buka cover set ni. Memang malas gila nak buka tepi ni. Tapi buka tepi lagi senang. Tu aku cakap cara aku ni tak semesti korang boleh ikut. Jadi korang tengok je lah apa hasilnya lah. Sekarang ni nak tengok benda ni terpasang lah. Sebabnya aku pernah buat benda ni sekali. Jadi tak mustahil aku boleh buat lagi. Nampak aku cangkuk situ, aku tarik belakang. Tarik je. Bila dia dah longgar, pusing guna tangan. Jeng jeng jeng. Dah dapat dah. So cara malas ni nanti nak masukkan tu agak leceh sikit. Tapi sebabkan tangan aku ni kecil, halus mulus. Jadi jangan pula korang yang tangan gedabak besar macam tapak kaki tu, korang nak buat cara ni, nak masuk tangan tak muat. So aku buka bawah ni dan juga ni. Cabut nak special ni 16 eh. Biasa sini dia duduk dia 14, 17 tapi ni 16. Nombor genap ni biasa nombor 16 ni pelik-pelik sikit. Orang tak pakai sangat. So aku akan cabut yang binatang ni dulu. Ni pun aku dah buka dah. Ni footrest NLK ni. Dia kiri kanan sama rata. Yang korang pakai footrest Ego lagi tu, pergilah tukar. Benda ni murah je. Sampai bila kau nak pakai sengit sebelah? Cik. Okay, sekarang ni pun dah longgar. Tak ada longgar, aku boleh tarik terus je. Terus
aku ni aku tinggal kat atas. Tengok eh, aku dah cabut benda ni. So kat sini kita boleh buat perbezaan sikit lah. Okay, yang baru ni aku lupa nak bagi tahu eh, panjang 205 eh. Kalau kau tengok spring coil untuk yang kopi ni dia rapat-rapat. Nah, yang ni dia jauh-jauh. Yang jauh dia tak ada ni, kata orang spring load. Bila bumping dia tak ada touching. Tapi satu je, bila jauh-jauh ni dia kena, material dia kena kuat lah, spring kena kuat tu je. Kau tengok tapak bracket dia. Nak bandingkan dengan yang Tobaki punya ni. Jauh daripada panggang. Jauh rim dengan magat tu. Nampak tu. Jauh teruk periuk. Kecil je ni, besar lah. So benda ni korang tak pening-pening macam mana nak pasang. Tobaki dah buat lah tulisan dia ni. Kalau tulisan dia duduk macam ni, macam ni lah korang pasang. Maknanya benda ni kat belah depan menghadap kau. So Tobaki ni menghadap ke belah sprocket. Korang tengok tulisan ni tegak, macam ni lah pasang dia. Senang je. Tak payah nak pening-pening lah, katalah terbalik lah apa. Tengok berpandukan tulisan je. Ni yang bagus dia ni, ada stiker benda ni. So stiker ni bukanlah bangang-bangang je dia buat macam tu eh. Adalah juga fungsi dia. Macam biasa, tadi aku akan masuk ke atas dulu. Okay, sebabkan exhauster lama aku ni dia ada bush kat sini tau. So aku tak tahu lah Tobaki punya spek Y15 ni untuk swing arm standard ke ataupun Y15 aftermarket boleh PMP. Sebab aku punya King Drag ni masuk Tobaki punya ni, bush bawah ni tak ngam eh. Tobaki punya bush ni yang dekat sini, dekat sini ni, kiri kanan tu, dia fit sangat tau. Clearance tu tebal sangat. Jadi aku nak masuk tak boleh. Aku dah asah sikit pun tak boleh. So aku nak jalan mudah, aku ambil yang lama aku punya ni. Aku tukar bush dia, masuk dekat Tobaki punya ni, baru boleh masuk, baru boleh cut. Kalau tak sampai ke menjadah tak boleh masuk eh. Tapi aku tak sure. Kalau korang ada beli exhauster ni, korang pakai swing arm King Drag aftermarket, aku nak tengok boleh masuk tak bush asal Tobaki ni. Ya. Atas tak ada apa-apa, atas cun. Atas tak ada masalah. So sekarang aku dah boleh cut gas lah. Okay, untuk setting aku ni eh, untuk setting aku ni, aku setting dapat macam ni je. So sebenarnya kalau aku nak tarik ke tengah lagi pun boleh, tapi dia tak ikut dia punya ni lah, marking dia sini. Tak ada sengit sikit ni. Akan terajar sikit. Kita dapat adjust lah. So macam ni lah keadaan dia eh, monoshock ni. Tulisan dia kita dah boleh baca. Lepas tu dia punya tong gas ni aku buat dia melentang macam ni. Aku dah kepak sikit. Telefon aku ni kenapa bunyi sendiri ni? Hey. Okay. So kalau pada belakang korang akan nampak macam ni lah. Dia terkeluar sikit belah kiri. So stiker beruang Yamaha ni tak ada lah. Ni. Tapi yang cun dia, dia punya ni eh, selekoh gas ni dia lalu belakang cover mono ni. Cantik ke dia lalu. Cun-cun dia lalu eh. Bang. Lalu dia tembus dalam ni, naik atas. Cun-cun. So ni bracket ni pun shape dia cun. Besar. Alright. Cantik lah. Memang cun lah. So kita dah adjust tadi berapa step. Semua cuma aku nak pesan tu je. Kau nak pasang ni, kau kena tengok clearance dia yang bawah ni. Bush ni. Bush ni aku pakai yang lama aku punya tu. Yang apa? Ohlin kopi tu. Sebab dia punya ni, yang Tobaki punya dengan sweet arm aku ni, dia ketat sangat. So tak ngam. Tak ngam eh bush dia. Tak tahu lah kalau sweet arm Y15 standard boleh ke tak. Tapi aftermarket Y15 punya sweet arm macam King Drag ni aku pakai tak boleh. Okay. So korang boleh komen kat bawah siapa yang ada pakai monoshock Tobaki ni, korang pasang apa kesulitan yang berlaku kat korang, korang boleh share kat ruang komen eh. Okay. Itu saja aku nak share sebab takkan aku nak start kat sini kan bising. So sini aku nak review pasal ni lah, motor aku dah siap. Okay, aku lupa nak bagi tahu. Magat sebenarnya aku dah potong dah man tadi. Magatnya aku dah potong. Tengok aku potong eh. Cantik aku potong eh. Tak tahu cantik tak cantik. Maksud cantik ni bukan rupa dia cantik.
Maknanya shape tu dia licin je. Ha, nak potong ni pakai grinder senang. Bila kau pakai grinder, nanti kau dah potong cantik shape tu, ha, nanti bila dia dah kering kau boleh tarik je dia punya getah-getah yang terbakar tu tepi tu. Ha, nanti dia jadi licin macam ni. Okey. Tu saja aku nak share. Jumpa lagi episod yang akan datang. Ciao.